Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran IPA. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Pengukuran. Mengukur merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Contoh, ketika kita mengukur panjang meja, artinya kita sedang membandingkan panjang meja dengan panjang jengkal kita. Contoh lainnya yaitu mengukur lebar baju menggunakan metlin, mengukur suhu tubuh menggunakan termogan, mengukur panjang dinding menggunakan depa, atau mengukur massa badan menggunakan timbangan. Berikutnya, besaran dan satuan. Besaran merupakan segala sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dalam angka, dan memiliki satuan. Sesuatu dapat dikatakan sebagai besaran jika memenuhi tiga syarat, yaitu 1. Dapat diukur atau dihitung. 2. Dapat dinyatakan dengan angka-angka atau mempunyai nilai. Dan 3. Memiliki satuan. Contoh, panjang pensil merupakan besaran. Warna kulit bukan besaran karena tidak memenuhi tiga syarat ini. Kasih sayang juga bukan besaran karena dia sifatnya subjektif dan tidak memenuhi tiga syarat ini. Volume bak mandi merupakan besaran karena memenuhi tiga syarat ini. Berikutnya, satuan. Satuan adalah pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran. Contoh, tinggi badan Budi 170 cm. Tinggi badan merupakan besaran, 170 adalah nilai, cm merupakan satuan. Massa jagung 5 kg. Massa jagung merupakan besaran, 5 adalah nilainya, kilogram adalah satuan. Jenis-jenis satuan. Ada dua jenis satuan, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Yang pertama, satuan baku merupakan satuan yang digunakan secara umum dan apabila digunakan akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Satuan baku yang berlaku secara internasional disebut satuan internasional atau satuan SI. Syarat satuan baku yaitu sifatnya tetap, berlaku di semua tempat atau bersifat universal, serta mudah dibuat atau ditiru. Contohnya, sentimeter, gram, sekon, meter, kilogram, liter, meter kuadrat, dan sebagainya. Yang kedua, satuan tidak baku. Merupakan satuan yang tidak digunakan secara umum dan hasil pengukurannya berbeda-beda setiap orang. Contohnya, jengkal, depa, langkah, dan hasta. Demikian materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.